Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Mbah Menur, guys. Apa kabar ya? Ya, ini mau survei bibit porang ini. Konon katanya porang ini laku ya, Mbah ya? Iya. Ya, ini harganya naik. Ya, 1 kilo itu mencapai 10.000 kalau panen. Ya, ini kita mau survei ke Madiun. Kita mau beli bibitnya porang. Kita mau coba tanam porang ya. Ini booming sekali di Ponorogo dan khususnya daerah Ngerayun. Banyak sekali petani-petani porang ini. Kita mau coba tanam. Jenis porang ini kayak umbi, kayak suwek, guys. Kayak suwek. Ya. Nanti ada kayak woe bijinya di atas. Kayak kataknya itu ada. Kita tanam ini katanya diekspor ke Jepang ini, jadi kita mau uji coba dulu tanam, mau beli 10 kilo dulu, soalnya 1 kilo itu ada 80 biji ya, seharga 80.000 per kilo benihnya. Ya, ikuti terus videonya, kita mau jalan dulu. Jangan lupa like, subscribe ya. Ini kita perjalanan 2 jam ini ke Madiun mencari bibit porang. Kurang lebih ini sudah jam 11 ya. Yes, masih jauh, guys. Kita perjalanan berapa 1 jam. Ini dah sampai Ndolopo Madiun. Jalannya kita mau mencari alamatnya dulu. Alamatnya di bawah, di utara balai desa. Sampai mana ini? Ya, ikuti terus. Jangan sampai lupa jalannya. Ya. Guys. Mas, jalannya ceklok. Ini jalannya sulit sekali, guys. Ini mencari, lihat. Kita kesasar, guys. Ada. Nah, kita lah. Guys, kesasar ya, guys. Ini jalannya, lihat ini. Jalannya. Kita sampai tengah sawah mencari alamatnya. Ya. Susah alamatnya, guys, mencari. Kita sampai bantuan GPS ini, kita belum nyampe rumahnya. Penasaran dengan porang ini. Seperti apa porang kok harganya mahal ini. Mungkin sebentar lagi kita sudah mau nyampe, sedang mencari. 5 menit lagi ini. Menurut Mbak Google 5 menit lagi ini sudah sampai. Ikuti terus. Guys, ini sudah sampai. Sudah sampai tujuan. 500 meter lagi kita sudah sampai tujuan. 50 meter. Kita mau lihat bibit porang. Bibit porangnya kita mau lihat. Ini deh. Iki. Kita udah sampai, guys. Mau tanya dulu. Kita turun dulu, guys ya. Kita turun. Selang aku langsung jujuk nomah. Langsung ngarepan. Salah alamat, guys. Kita terlalu jauh. Kita ke bablasan. Kita membalik lagi sekitar puluhan kilo. 20 kilo lagi. Aduh, ngelu. Demi porang kayak gini. Semangat, bro. Semangat. Oke. Ikuti terus, kita kembali lagi ke sana 20 kilometer ya. 20 kilometer. Duh, ini sudah sampai sini. Sini rumahnya. Sherlocknya salah. Ini yang punya Sherlocknya salah. Jadi kita balik arah lagi. Aduh, mencari susah ini. Ini sudah jam berapa ini?
11 menit. 11 kurang? 11 lebih lah. 11 lebih. 15 menit. Kita kembali lagi. Oke, kita jalan dulu, guys. Ikuti terus ya. Sampai ke sana nanti saya tunjukkan porang itu apa. Oke. Ya, Balai Rejo. Diketik. Nah, ini jalannya, guys. Balai Desang, diketikin putih. Diketikin putih. Kita mubeng-mubeng, guys. Mencari bibit porang saja ini. Keblasok-blasok. Sampai di gunung-gunung. Lihat tuh. Jalannya. Kita putar balik lagi menuju lokasi utama. Sabar, sabar, sabar. Ikuti terus, guys. Guys, kita udah nyampe, guys. Ini ubeng-ubengan jalannya. Ini kita. Nah, ini itu rumahnya. Ya, udah sampai. Oke, gitu dulu, guys. Kita mau masuk dulu. Kulo nuwun dulu. Ya, ini lagi berpulang. Ini Mbah Menur lagi memilih benih porang, guys. Nah, ini. Ini benihnya. Kita pilih yang ada tunasnya. Biar kita cepat tumbuh, cepat panen. Ini lihat. Nah, ini ada lagi yang. Oke, kita. Nah, ini. Orangnya ini udah tunggu ya. Ikuti terus, guys, ya. Kita mau sebelah tanganmu, sebelah tanganmu. Iya. Nah, ini udah tumbuh, lihat ini. Nah, bibit porang. Ini guys, tubuh, guys. Soalnya kita mau tanam ini, milih bener-bener benih yang bagus. Oke, dulu kita mau milih dulu, guys. Sampai jumpa lagi nanti. Bye-bye.